Oke, next penampilan terakhir ini ada Kak Haris. Kak Haris dengan nama panjang Haris Pahlevi Dionaldo, lahir di Padang 19 Desember 1997. Haris mahasiswa Poltek Kesos Bandung. Kalian bisa berkunjung di sosial medianya di @pahlevi_harits. Nah, Haris sudah ada di sini. Ada. Kak. Oke, silakan Haris. Oh iya, sebelumnya Kak Gani mau nunjukin dulu juga nih posternya Haris. Oh iya, Boleh boleh. di-share hostnya? Nah, ini Kak Haris. Ganteng kan Kak Haris? Wah, ini pasti banyak fansnya nih yang nonton. Oke, silakan Haris. Kak Haris mau main gitar. Tadi udah Iya. dengerin Aiden sama Abigail bermain biola. Udah merdu banget. Sekarang kita tutup acara virtual art show ini dengan penampilan gitarnya dari Kak Haris. Iya. Kak Haris udah, banyak fansnya nih kayaknya nih, karena ganteng banget nih. Wes, makasih Kak Gadis. Oke, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan Haris. Oke, teman-teman semua, ini saya Kak Aris mau menyanyikan sebuah lagu anak-anak. Itu ada 3 lagu. Pertama itu ada lagu yang menanam jagung, yang kedua ada lagu yang Abang Tukang Bakso, dan yang ketiga itu lagu ini ya, lagu kita. Anak kambing saya. Dalam rangka buat mengingatkan kembali nostalgia buat lagu anak-anak. Oke. Oh, berancang. Kamu jangan enak. Nah, ya semuanya ya. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil tangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Cangkul, cangkul, aku gembira, tanahnya longgar, jagungku tanam. Yo, abang tukang bakso, mari-mari sini, aku mau beli. Abang tukang bakso, cepatlah kemari, sudah tak tahan lagi. Abang tukang bakso, mari-mari sini, aku mau beli. Bawah-bawah. Abang tukang bakso, mari-mari sini, aku mau beli. Lagu ketiga, mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di pohon baru. Mana di mana ada anak saya? Jantung hati saya ada di kampung baru. Caca Marica, Caca Marica, hey hey. Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica, Caca Marica, hey hey. Caca Marica ada di kampung baru. Oke, tepuk tangan. Terima Terima kasih. kasih, Yani. Tepuk tangan dong untuk kelima penampilan pada hari ini.